tips penjagaan rantai emas bajet supaya tahan lama. Yang pertama, jangan pakai ketat-ketat. Anda semua kena pilih rantai tangan yang lebih panjang. Contohnya, 0.5 sehingga 1 cm dari saiz tangan korang, okey? Kedua, elakkan pakai pada tangan anda yang selalu lakukan kerja. Saya tahu semua ni suka buat kerja. Jadinya kalau anda ada urusan kerja tangan kiri, jadi pakailah emas di tangan kanan. Sebab apa tahu? Sebab nak elak putus ataupun rosak. Anda semua boleh tanggalkan emas sebelum melakukan aktiviti lasak, cuci rambut juga ataupun sebelum tidur. Ini untuk elakkan emas tersangkut dan juga tertarik. Kita kan sayang emas kita. Jadinya takutlah rosak kan? Okey, ketiga. Saya tahu semua suka semua perfume kan? Pastikan jangan terkena pada barang kemas. Sebab bahan kimia sebenarnya boleh melemahkan struktur emas serta merosakkan dia punya permukaan dan boleh juga terputus. Okey, last kali. Kalau anda semua nak tahu lebih lagi tentang emas, anda boleh like, comment and share dulu video ni supaya semua boleh jaga emas dengan betul. Kalau korang nak dapatkan hot seller kita, rantai tangan 88 yang murah dan bajet, korang boleh tekan link di bawah. Rantai 88 ini jenis yang padu sesuai pakai lasak dan juga harian. Harga yang mampu milik RM500 lebih sahaja dapatkan sekarang.